Gue hidup dengan pahitan, hidup dengan pokoknya. Kalau sebut soal uh, father, bokap, ya mana? Ah, enggak usah lah. karena udah pahitan. Karena gue juga punya encounter sama my dad, juga nggak bagus lah. Satu titik di pulang dari situ, gue telepon bokap gue. Oh wow, dan uh, gue bilang, Wih, melon ini <laughs> nih." Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan bersama tetangga kita Amanda Sevenya dan suaminya Gideon Simanjunta. Nah sebelum gue lanjut gue mau ngasih info dulu tentang podcast Daniel Tetangga Kamu. Jadi kalian bisa cari langsung di Spotify atau seluruh platform podcast digital lainnya. Dan kita ini pembicaraan gue dan juga tetangga gue yang lain itu muncul. Pastinya di Daniel Tetangga Kamu ada di sana semuanya lengkap. Right? Jangan lupa untuk di follow dan kalau misalnya kalian lebih suka ngedengerin sambil beraktivitas itu lebih seru lagi, anyway uh, guys jadi gini, um, gue penasaran ya Dion ya kayak lu sebelum ketemu Amanda berarti lu sendiri udah akhirnya selesai dengan urusan broken home lu dulu gitu dan urusan dengan bokap lu, hmm. gimana sih cara lu hmm, mungkin akhirnya memaafkan bokap lu kali? Yang pertama gue sadar bahwa sebelum itu membakar orang lain Rasa sakit, rasa kecewa itu bakal gue diri gue dulu. Hmm. Sebelum itu nyakitin orang lain, itu nyakitin gue dulu. Hmm. Karena gue percaya bahwa rasa kecewa, bagasi masa lalu, kepahitan, dan sebagainya itu sebelum merusak yang lain, merusak wadahnya dulu. Gitu, dan gue hidup dengan kepahitan, hidup dengan pokoknya. Kalau sebut soal uh, father, bokap segala macam. ah, mengkosong lah. Wow. Karena udah pahit kan? Karena gue juga punya encounter sama my dad juga gak bagus lah. Hmm. Jadi kayak pahit, kecewa dan sebagainya dan satu titik ketika gue puji Tuhan gue ada komunitas hmm. ya kan uh, di gereja dan uh, gue denger uh, sermon yang soal kasih bapa hmm. ya kan dan terus gue denger kasih bapa kebaikan bapa sebagainya gue sempat kayak ah udahlah gitu loh uh, gue nggak nggak the point yeah. of bapak yang baik hmm. tuh gue karena bagi gue yang kelihatan aja nggak baik hmm. ya kan apalagi yang nggak kelihatan seperti itu. jadi tapi ketika dengar itu, dengar kasih bapak sebagainya, gue tau bahwa oke, okay, gitu. Jadi pulang dari situ, gue telepon bokap gue. Oh wow. Dan uh, gue bilang, pah, bontot, ampunin, melon, hmm. <laughs> bontot, ampunin papa, gitu. Hmm. Bontot, ampunin papa dan uh, bontot sayang sama papa, hmm. gitu. Dan gue minta waktu ketemu sama dia. Terus gue peluk dia. Terus gue bilang sama dia bahwa, eh uh, pokoknya gue akan jagain papa, gue akan sayang Karena gue uh, my hero is my dad, hmm. gitu. Karena dari kecil tuh gue deket banget. Dari gue 5-4 tahun tuh deket. Jadi ketika usia 6 tahun dan juga yang dalam tanda kutip melihat uh, kesalahan beliau tuh gue. Hmm. Lu yang ngegap dia nge juga. Uh, uh, jadi gue kayak kayak broken banget lah. Wow. Gitu hancur banget lah. Karena kayak wow. Kok, kok bisa ya gitu dan lu, lu yang bilang ke nyokap lu yes. atau iya yeah. gue bilang ke nyokap dan oh my goodness jadi yeah. ketika dia pergi meninggalkan rumah lu pasti menyalahkan diri lu sendiri juga dong gue udah sayang sama kakak-kakak gue -kak gue udah sama uh, orang lain kenapa harus ngomong dan sebagainya wow. jadi kayak kayak lo kok jadi gini sih wow uh -uh. dan apalagi kita kan struggle dengan hidup yang yang susah dan sebagainya dan gara-gara itu akhirnya jadi jadi hidup susah iya uh, yeah, karena bokap Pergi cabut bawa semuanya dan kalau mau ikut harus tinggalin nyokap dengan uh, new mom gitu. Hmm. Lu ya. saat itu gila sih ya anak ada. kelas 6 SD. ya dan kita semua enggak 6. lah. 6 tahun bukan 6, 6, 6 SD? Tahun, 6, tahun, 6 tahun. Anak umur 6 tahun disuruh memilih hmm. antara bokap atau nyokap. ya Dan abis itu disalah-salahin gara-gara ya. uh, oh, oh. lu nih kita menjadi miskin ya. gitu. Lu kenapa harus ngomong sih? Dia, ternyata my brother pada tahu. Ya kita oh. kita, kita diam aja gitu. Kita buat apa lagi? Karena kalau nggak nanti bokap suka lama, segala macam Wait, gue, gue masih masih belum nyambung. Ketika lu di gereja, abis itu ada khotbah tentang kasih bapak, hmm. apa yang membuat lu klik sampai akhirnya lu uh, nelfon bokap lu. Itu masih blank tuh di gue. Jadi kan uh, 6 tahun uh, bokap cabut. Ketika lu umur 6 tahun. Iya, 6 tahun terus selama uh, SMP, SMA, dia nggak pernah ada. Uh, Te ada. Teleponan paling. Iya begitulah. Seperti itu terus uh, itu ngerasa disitulah semua tuh kepahitan, kebencian ya, dan sebagainya. Pasti. Lalu, terus masuk ke dalam komunitas, hmm. masuk dalam pelayanan. Uh, setelah uh, SMA nih ya? Ya SMA. Oke. Okay. Masuk dalam pelayanan, ketemu sama orang-orang yang sama juga. Kalau oh. istilah gue tuh bilangnya genteng bocor. Kenapa tuh? Karena kan rumah uh. bocor gitu istilahnya kayak kayak nggak nggak pas lah. Iya. Uh, ya. ya. Jadi ketemu sama mereka dan kita sama-sama gue benci banget gue, kita saling orang pahit ketemu orang pahit lah hmm. ya kan ngobrol-ngobrol-ngobrol tapi di pelayanan denger ampunin ampunin maafin maafin hmm. sayangin doain dan sebagainya uh, itu udah sering dengar tuh tapi belum mau hmm. kayak gue ampunin orang lain tapi nggak dengan gak itu nggak akan yeah. gue yeah. ya gue ampunin. pokoknya yang lain gue fine yeah. tapi kalau yang satu ini enggak hidup gue jadi berantakan gini yeah. ya gara-gara itu hidup yeah. keluarga gue jadi miskin gara-gara itu yeah. dan you know nah, ya yeah. yeah. jadi gue bilang sama Tuhan yang lain lo boleh sentuh hmm. yang lain lo boleh suruh gue ampunin maafin I will do it hmm. tapi kalau ini enggak wow. karena ini terlalu pahit terlalu bitter buat gue yeah. gitu dan uh, gue pelayanan 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 dengar kata ampunin gue ampunin tapi sebut itu gue nggak mau oh. dan dengar khotbah itu udah sering 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 sering, sering dan gue sadar gue rusak karena setiap kali gue uh, menjalin sebuah relationship itu tuh orang bitter gimana sih Iya. ya kan orang pahit gimana sih ya kan kayak gimana uh, ya begitu <laughs> 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 Kaya, gua kayak gue aja lagi <laughs> kayaknya, <laughs> ya kayak gimana <laughs> jadinya nyakitin orang kan oke okay. jadinya ngelukain orang kan oke okay. okay. ah jadi toxic karena uh, kita kan cari love Hmm. kita kan cari karena kasih sayang full. ya kita cari kasih sayang dari orang lain so uh, berjalannya waktu berjalannya waktu gue nggak boleh begini hmm. gitu loh. setelah gue pelajarin ternyata rootnya akarnya itu akarnya karena gue benci jadi gue uh, ada satu momen uh, gue punya ada tiri hmm. itu sakit hmm gitu kan. Ini ada tiri dari bokap, bokap. yang uh, nikah yang baru ya. gitu, pernikahan yang terus, baru gitu ya. Uh, oh, ini, ini, bontot lagi. <laughs> <laughs> oh my God, <laughs> jadi bener. Oh wow. Terus, bontot jilid dua. Oh my God. Uh, dia sakit kan, Oke. Okay. gue udah pelayanan, hmm. telepon, adek kamu sakit. Hmm. Adek gue mana <laughs> gue bilang. Eh, <laughs> cuman gue doang ada lagi. Gue, gue ya, bontot. Kan? Ya, yang ini gini, terus gue. nyokap bilang, doain. What? Kamu pergi sebagai doain. Terus yeah. gue bilang, Emang gue pelayanan, yeah. gue doain yang lain oke. Okay. Tapi gak dengan itu. Karena itu orang nyakitin keluarga kita. Jadi uh, ini orang yang ditolong nyokap gue. Di sekolah nyokap gue. And then. jadi sekretaris. Senetan-senetan pada umumnya lah. Iya. Yeah, yeah, iya kan. Yeah. Jadi yeah. menjadi yeah. agar makan tenang kata orang. Jadi mm. nyokap gue kamu layanin, kamu pergi doain. Terus gue bilang enggak gue gak mau. Terus nyokap gue ngomong sederhana yang nampar gue berhenti pelayanan kalau kamu belum bisa ngampuni. Berhenti bilang anak Tuhan, berhenti jadi orang percaya kalau kamu nggak ngampuni. Terus gue gua marah dong nyakap gue, mam ini orang gila, ini orang nyakitin kita, ini orang begini, gini, 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 gini. Enggak, kamu harus pergi. And then kayak disuruh nyokap kan. Gue pergi, di parkiran gue masih inget tuh. Gue bilang, Tuhan gue gak sanggup nih gue. benci banget. Bukan bokap gue gue gak suka, tapi sama ya, perempuan itu dan kadang-kadang religius kayak karena dosa kan ada segala macam segala macem. terus mampuin gua tuhan gua masuk ya tuhan kasih kekuatan terus gua doain terus tiba-tiba tuhan taruh di hati gitu berkatin lagi susah terus gue bilang tuhan udah deh jangan ngadi-ngadi di jangan ada-ada deh tuhan gua udah datang doain aja tuh udah udah enough itu enough nggak tuhan bilang berkatin Kayak roh Kudus ngomong di hati kan, berkatin jadi gue keluar terus gue ambil uang di ATM, itu gue juga butuh, heem, gak berkatin jadi gue ambil sejumlah uang, dan itu berkatin gue. Gue kasih ke dia, terus itu perempuan berlutut minta maaf dan sebagainya gitu, dan itu gue kayak bebas gitu, itu kayak hmm. satu momen titik dimana gue beres hmm. gitu. Kita tahu kita udah bebas dari kepahitan, dari kebencian, ketika kita inget kisah yang nyakitin kita udah peace, hmm. udah gak ada sakit lagi, udah gak ada awal. wow Jadi ketika gue selesai, gue keluar sebagai orang yang menang, hmm. gitu. Karena uh, ya gue udah gak, gak terikat lagi, gue udah gak dikejar-kejar oleh masa lalu, gue suka bilang dalam pelayanan gue orang yang paling menyedihkan di dunia bukan orang miskin, bukan orang sakit. Tapi orang yang hidup di masa sekarang tapi masih terikat. Sama masa, Selama masa, lalu masa ya. lalunya. Hmm. Karena tiap kali dia mau maju selalu diket dikejar nah gue cuman mau bebas sih, gue cuman mau bebas, gue cuman mau keluar, gue capek selalu uh, tiap kali inget itu dan sejahtera gue hilang. Hmm. tiap kali gue mau mulai melayani muncul kepahitan dan sebagainya. jadi ketika gue datang ke rumah sakit itu gue ambil segala macem dan bahkan kemudian gue dengar khotbah itu terus gue oke, okay. gue telepon bokap gue, gue ketemu sama kakak-kakak hmm. gue, sama kakak-kakak? -kak. iya, jadi wow. kita sepakat untuk kalau enggak kita nggak akan pernah bisa nikah nih. Kalau kita nikah dengan keadaan seperti ini kita bakal cuma niru doang. Hmm. apalagi kan kutuk keturunan sebagainya. Hmm. Kemudian Jadi datang, ampunin, maafin dan puji Tuhan sekarang kita udah very good. Wow. Ya. Dan gue pengen tanya sih ya, Eh uh, if perempuan yang sama bokap lu itu nggak pernah berlutut minta maaf, Oke, okay, of course, itu adalah sesuatu yang mungkin ideal. Mungkin saat ini yang lagi nonton pun dia lu lagi mikirin satu orang nih, dan lu lagi mikirin satu Ada orang nama yang muncul. Right, satu nama gitu yang lagi muncul di otak lu, dan wah, you know what, gue juga akan bisa bahagia, gue juga akan bisa ngelepasin sama seperti Gideon ngelepasin. Uh, maaf, kalau misalnya si orang itu berlutut di depan gue, nangis-nangis baru gue akan maafin. Mm. Tapi hidup kan gak seideal yeah. itu kadang-kadang. Mm. Gimana caranya sampai lu apa ya? Uh, bahkan bahkan gue yakin banget mungkin bokap lu sendiri juga gak pernah minta maaf saat itu, saat itu ada time, yeah. at that time. Mungkin bokap lu sendiri juga gak berlutut minta maaf yang mm. karena karena bapak ya mm. kalian semua jadi uh, ini bokap lu mungkin gak pernah minta maaf saat mm. itu ya ketika mm. lu novon gitu. You know like gimana caranya supaya lu sendiri tetap bisa hidup damai. Gimana caranya lu bisa memaafkan walaupun si orangnya itu nggak pernah minta maaf sama lu. Uh, gue sadar bahwa gue deserve to be happy. Lu berhak untuk bahagia. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Dengan bagaimana cara gue bahagia ketika gue melepasin pengampunan. Okay. Gue harus lepasin seorang tahanan. Oke. Okay. Yaitu kebencian, kepahitan. Yang kalau gue nggak lepasin, dia cuma nyakitin gue di dalam. Oke. Okay. Dia akan kasih gue benih-benih untuk membuat gue menjadi pribadi yang bitter insecure dan sebagainya. Jadi bokap juga bukan satu tapi tiga Jadi dalam perjalanannya, dalam pelajaran dan kejar segala macam, dia bukan satu tapi dua dan ketiga gitu. Dan itu jadi kita tuh kayak wow gila. Wow gila. Ini, ini, ini parah banget nih. Hmm. Gitu, tapi kita sepakat bahwa Kita harus ampunin hmm. Bukan untuk uh, bokap Bukan untuk orang itu Tapi untuk gua Untuk diri gue sendiri Untuk kita Karena pada prinsipnya Pengampunan bukan buat orang lain itu Tapi buat diri kita hmm. Karena ketika kita ngampunin sungguhnya yang kita kasih hadiah Bukan orang itu Tapi kita hmm. Karena ketika kita ngampunin Kita pulihin diri kita hmm. Begitu juga dengan kebencian Yang kita benci gak ngalamin apa-apa kan hmm. Justru merusak Diri, sendiri. diri kita sendiri. Jadi kebencian, kepahitan segala macam pengampunan ya buat diri gue. Jadi ketika gue sadar kalau gue nggak begini, gue nggak ampunin, gue akan terus muter di sini. Hmm. Gue akan terus jatuh di sini, gue akan terus hancur di sini. Hmm. Jadi gue putusin untuk oke. Okay. Gitu. Dengan gue datang ke tempat itu juga sebenarnya kan udah kayak oke okay deh gue. Ya. ya. Kalau dari Amanda sendiri pernah takut nggak? Kayak pas begitu dengar cerita dia dan habis itu pas dibuka kartunya semua di atas meja gitu, lo pernah ada second thoughts gak kayak aduh kalau misalnya gue gak tahu nih ternyata separah ini gue tuh awalnya takut sebenarnya bukan takut nikah sama dianya tapi gue lebih takut menikah oke okay, kenapa gue takut menikah karena pertama gue ngeliat bokap nyokap gue kan bokap nyokap gue tuh kalau bisa dibilang pisah karena pekerjaan kan cuman jadi istilahnya gue tuh sebagai anak gue tidak mendapat figur yang lengkap Hmm. kayak kayak gambaran yang lengkap di rumah tuh ada 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 bokap ada nyokap gue dapet kayak sayang bokap yes gue dapet kayak sayang bokap bokap kayak uh, fulfill semua yang uh, keluarga perluin dia dia selalu provide gitu cuman gue nggak dapet figur ayah yang ya mungkin kayak lo sama mila bisa main lari-larian hmm. terus dia gue nggak pernah nggak pernah hmm. ngalamin itu cuman begitu sama dia pertama gue juga kenal dia udah lama terus juga uh, itu tadi gitu dalam seminggu yang kita teleponan bener-bener bahas semuanya kok gue ngerasa gue akan secure ya gitu. Wow. Justru sebenarnya di e, cerita dia soal e, isu masa kecilnya dia broken home nya dia justru buat itu yang bikin gue jadi secure karena dia bilang aku sama abang-abang aku kita kumpul waktu atau berenam sama abang-abang sama kakak-kakak kita kayak bikin perjanjian berenam kakak beradik kita ngalamin e, masa kecil yang sulit karena e, ya ayah sosok ayah yang tidak hadir pada saat itu disakitin kita nggak boleh kayak gitu ke anak kita. Kita nggak boleh anak-anak kita ngerasain apa yang kita rasain dulu. Dan gue juga bilang sama dia gitu. Gue juga nggak mau kita punya anak nanti cuma ngerasain bokap dari materi. Hmm. Tapi nggak nggak apa ya. Gue jujur gue nggak pernah punya momen sama bokap untuk yang kayak main bareng gitu hmm. mungkin waktu umur 2-3 tahun tapi gue juga nggak inget Dan gitu yeah. gue nggak inget dan ya itu dia gue cerita sama dia gue buka semuanya dan ya kita sama-sama berjanji bahwa apa yang kita alamin nggak boleh dialamin sama anak-anak kita gitu hmm. we have to stick together dan tentu saja juga stick together bukan bukan gini loh banyak orang yang stick together demi anak. Hmm. Tapi kita harus stick together ya karena karena Tuhan yang 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 merencanakan kita, ini gitu, semua. Ya. Ya. Bukan bukan hanya bersatu supaya depan anak kayaknya semua baik-baik aja enggak, tapi memang kita harus baik-baik aja supaya uh, gue secara mentally dan secara gue secara being gue baik-baik aja dia juga secara being baik-baik aja dan tentu saja anak-anak kita baik-baik aja gitu dan makanya gue sama dia tuh kayak sepakat bahwa pernikahan ini adalah ladang pelayanan kita gitu hmm. kayak gue ministry di gereja gue sebagai singer dia sebagai pendeta di pastoral gitu tapi ketika kita nikah kita sepakat Tuhan nih kasih kita satu ministry yang baru, which is our marriage. Hmm. Jadi ya kita mesti work our best to make this marriage works. gitu. Ada tekanan tersendiri nggak, kayak gara-gara itu? Kayak maksud gue, mungkin sekarang ini jadi ada tekanan di mana you really have to make this marriage works, ya nggak sih? Maksudnya hmm. uh, lu pendeta? Yeah, I get, I get your point. Right? Lo singer di gereja, malah itu jadi sebuah tekanan tersendiri and No matter what, lu inget ya? Hmm. <laughs> kita jangan sampai berantem di gereja <laughs> karena we have to make this work. Ini ladang <laughs> pelayanan buat <laughs> Tuhan, iya kan? ngerti gak? jadi yeah, yeah, kan? yeah, malah iya. malah, malah, jadi malah pressure, nya malah pressure sepuluh kali lipat gitu. Eh, hmm. uh, pressure sih enggak ya? Uh, justru mah enjoy karena kita dapat uh, banyak pemahaman bahwa gue selalu bilang sama bini gue gini: "Eh, uh, gue hebat karena lu gitu Gua gue bisa ada di sini karena lu." Hmm. Karena gue percaya bahwa uh, ketika sebelum menikah itu kayak akhir, sama beras, hmm. Setelah udah menikah itu jadi seperti nasi. jadi nasi, hmm. ya kan? Udah setengah gue, dia setengah dia gue hmm. gitu. Jadi uh, kita menganggap pernikahan ini sebagai kayak yang Bruce gue bilang, journey to love. Hmm. Ya kan? Jadi uh, kita belajar mengasihi hari demi hari, kita belajar sadari bahwa gue gak sempurna, jadi gue gak berhak menuntut Manda sempurna hmm. gitu. Dan kedua. Sadari bahwa kasih itulah yang jadi glue-nya. Karena gue bertumbuh dengan pemahaman bahwa gue gak punya figur. Karena marriage, pernikahan dan sebagainya jadi hal yang murahan. Hmm. Jadi hal yang gampangan. Bahkan gue juga dari produk jadi gagal abang-abang gue beberapa narkoba. Hmm. Terus beberapa sempet kayak uh, marah sama Tuhan. Kita struggle karena kita gak ada figur yang, yang tempat kita berlari. Gue inget banget pernah di suatu hari tuh di taman ada anak kecil main sama bapaknya dipeluk. Gue kayak kayak sinetron-sinetron gitu mendung dikit terus nangis gitu yeah, dan yeah, yeah. nangis karena I will do anything untuk yeah. bisa dipeluk seperti itu jadi dengan pemahaman bahwa banyak anak muda di di, di lampu merah narkoba hancur berantakan sebenarnya bukan karena mereka bukan orang baik gitu tapi karena parentsnya orang tuanya jadinya kayak tidak hadir di tengah-tengah mereka. mereka so Pemahaman itu membuat gue sama Manda jadi kayak kita sadar nih, gitu bahwa kita nggak boleh egois, kita nggak boleh mikirin kita sendiri dan uh, bukan beban sih, tapi kayak ikan di akuarium banyak orang yang liatin. Hmm. Uh, dunia sekarang sedang kekurangan kabar baik kan, hmm. terlalu banyak kabar buruk kan. So kita sepakat bude untuk jadi jadi beacon gitu, hmm. beacon kan kayak mahasiswa, yeah. nerangin untuk bisa. Uh, jadi contohlah gitu, uh, walaupun dengan semua kekurangan kita, hmm. uh, bahwa hmm. bisa kok pacaran dalam Tuhan tetap keren, tetap cool, tetap kudus, hmm. bisa kok menikah tetap gaul dan sebagainya, tapi tetap jadi berkat hmm. seperti itu sih. Ya, ya. Uh, Karena, karena ya, gue sendiri sama Viola itu kadang-kadang kita suka, kalau misalnya event lagi berantem pun hmm. juga kita nggak peduli kita di mana <laughs> gitu uh, and uh, yang kita peduli adalah ketika kita jangan sampai berantem di depan anak-anak hmm. which is like you know gue tiba-tiba teriak lah di depan anak gitu dan lain-lain gitu karena um, ke, ke, kekhawatiran gue adalah ketika gue teriak uh, ke Viola atau ngebentak Viola uh, di depan anak gue dia anak yang cewek mungkin bakal ngerasa oh jadi gak apa-apa kalau dibentak ya, sama, ya, sama suami ya. anak yang cowok, oh gak apa-apa ngebentak, ngebentak istri, pasangan, ya. right? Jadi uh, I think itu emang kadang-kadang kita harus harus hati-hati uh, banget gitu hmm. dan uh, ya kadang-kadang kita benar-benar passionate gitu ngomongnya gitu karena si Viola sendiri sebenarnya kan ada darah Italinya juga, jadi hmm. Italia itu wuh, <tuk> Dia ngomong makanan ini enak aja itu kayak gue dimarahin. <tuk> But um, dari kalian sendiri setelah kalian menikah dan kalian juga um, apa ya mungkin um, memutuskan ya bahwa pernikahan kalian ini menjadi sebuah pelayanan. What does that even mean? Gitu tadi lu bilang kan kayak ini jadi ladang pelayanan gitu. Gue gua jujur ada nggak ngerti um, dalam hal apa? Maksudnya Gimana lu melayani orang melalui pernikahan lu gitu? Uh, kayak tadi gitu, uh, yang Gideon bilang gitu, dari awal kita pacaran, kita tuh sepakat buat our relationship, jadi bikin buat anak-anak muda, bahwa jadi mercusuar, ya, jadi mercusuar buat anak-anak muda gitu, bahwa bisa kok uh, pacaran dalam uh, pacaran, dalam Tuhan yang jaga kekudusan, yang tetap asik, tetap gaul. Tetap tetap romantis contoh gitu. contoh contoh kenapa harus jaga kekudusan kalau lagi pacaran oke okay, nanya 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 uh, kan seks iya. enak hmm. <laughs> 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 ya karena gini uh, gue punya prinsip gini uh, walaupun dulu ketika sebelum bertobat dan sebagainya nggak di situ tapi setelah udah bertobat dalam Tuhan tahu kebenaran gue percaya kalau cowok benar-benar sayang sama calonnya dia nggak akan curi waktunya Tuhan Oke okay. itu satu dan kedua ketika kita lakuin itu kita invite uh, ini for me ya uh, kayak other spirit hmm. karena apalagi tiga section itu bukan hanya sekedar badan. Gua percaya bahwa itu spirit hmm. roh seseorang yang ya yeah. ya yang masuk ke situ yeah. seperti Jadi baik uh, you doing with uh, SK dan sebagainya lu akan ngedapetin spiritnya dia juga ah, gitu, which is like really crazy karena um, contoh gitu ya misalnya sama sama uh, perempuan malam gitu mm -hmm. misalnya uh, banyak teman-teman gue yang dia depresi dia jadi banyak ketakutan mm -hmm. kekhawatiran mm -hmm. karena mengambil spirit spirit dari yes. psk misalnya uh. seperti itu, you know like ganti-ganti uh, terus mm -hmm. misalnya dia ke rumah bordil mm -hmm. misalnya dan lain-lain gitu dan akhirnya uh, jadi ke bawah sehingga toxic atau spirit toksik yang dia dapatkan ketika dia ke rumah itu akhirnya menyebar juga jadi racun buat yes. istrinya sama anak-anaknya sendiri betul. gitu dan lebih parahnya lagi karena ini spirit dia dia gak sadar yes. dan yes. lu bayangin kalau misalnya ada spirit psk yang masuk ke lu mm. dan lu mulai menyebarnya ke anak lu juga yes. gitu yes. yo yeah, betul. you know that's so good what you just said makanya gue percaya bahwa relationship itu cara tercepat untuk naik ke atas mm. dengan orang yang tepat mm. tapi cara tercepat untuk turun ke bawah dengan orang yang salah hmm. ada banyak cowok laki-laki hebat pinter punya talenta tapi titik menikah dengan orang yang salah hmm. jadinya damage tapi ada banyak cowok yang nggak pinter nggak hebat tapi menikah dengan perempuan yang tepat hmm. karena kan pernikahan kan hmm. share life hmm. ya kan bahkan kita juga nyatakan bahwa kita uh, mempelai wanitanya di mempelai hmm. uh, prianya, ya kan jadi ketika pernikahan berjalan sesuai dengan Patternnya Tuhan, hmm. maka di situ akan kalau kalau pengalaman gue kalau dalam seks jadinya kan demanding, hmm. jadinya insecure, jadinya malah saling nuduh dan sebagainya. Hmm. Tapi ketika kita mulai saling menghormati, nggak curi waktunya Tuhan, dan ketika waktunya tiba itu akan menjadi ketika pengalaman gue berdua ketika nggak mudah bro hmm. masih muda orang batak pula kan, hmm. ya kan? Ya, <laughs> Jadi ya, ya. satu tahun tiga bulan nah, gitu ya, ya kan? kan dan selama pacaran menjaga itu semua hmm. tapi ketika di hari-hari ha, di malam pengantin hmm. itu tuh kayak wow begini tuh hmm. seksi yang dalam Tuhan hmm. oh begini tuh melakukan sesuatu yang yang sesuai dengan apa yang Tuhan karena pada prinsipnya semua aturan yang Tuhan buat bukan buat bikin kita susah hmm. gitu semua aturan yang Tuhan buat itu sebenarnya untuk Mempermudah kita, kayak di jalan tol kan kecepatan maksimal 80. Hmm. Itu bukan buat jasa marga, tapi buat kita yang nyetir. Hmm. Kayak di awas tegangan tinggi, hmm. itu bukan buat PLN, buat kita. Iya <laughs> ya, kan, sampai ya, sampai sampai kalau ah, di bohong nih, dipogang <laughs> jadi mati. <matang>. Nah <laughs> jadi ketika Tuhan bikin rules, sebenarnya bukan dia bukan nggak mau kita, ah Tuhan nggak gaul nih, kan banyak orang bikin itu, kan. Hmm. Makanya gue suka banget liat bro tetep, bersinar, tetap gaul tapi tetap bisa memegang gitu hmm. kan. Jadi ketika kita Tuhan bukan gak mau kita keren, justru sumber keren dia. Hmm. Ya kan? Sumber cool, sumber kreativitas semua dia. Hmm. Tapi ketika Tuhan buat semua aturan dia sebenarnya sedang magerin kita kan. Hmm. Dia sedang jagain kita kayak orang tua yang boleh main tapi jangan lewat pagar ya. Hmm. Anak kecil kan oh, apa sih? Keluar pagar ketabrak, hmm. udah ketabrak salahin Tuhan lagi, hmm. ya kan. Where hari juga Tuhan bilang bukan where army, tapi bukan di mana, tapi lu yang di mana, hmm. ya. ya kan. Jadi eh, kenapa harus jaga itu? Karena gue percaya itu menjadi tempat ketika kita lakuin itu kita akan istilahnya aman, ya. mencapai titik terbaik kita. That's good. Hmm. Dan eh, tadi pas malam pengantin kayaknya wah gitu ya. Hmm. Kalau Amanda sendiri gimana? Oh gitu oh. aja. <laughs> <laughs> Gak perlu ngomongin teman. Oke, okay. bercanda jangan khawatir. Nanti kita bahas di mobil ya. Pas gue baru ngelahirin. Di situ gue tuh sebenarnya pada saat itu gue lagi ada di masa-masa gue postpartum depression. dan. Postpartum? Postpartum depression. Itu artinya apa ya? Depresi pasca melahirkan. Jadi kayak gue bener-bener gak siap, gue gak siap jadi ibu, gue gak siap hamil gitu kayak kalau orang-orang tuh kayak begitu anak lahir kayak uh oh, anakku gitu hmm. kan kayak terharu jadi ibu gue tuh nggak gue tuh bingung hmm. gue kayak ini anak mesti gue apain? Gila.